Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Hari ini kami akan mengulas tentang peranti terbaru daripada Realme, iaitu Realme 5 Pro. Jika dilihat, ramai yang berminat dengan peranti ini yang menawarkan harga yang cukup berpatutan, tetapi ada baiknya anda dengar ataupun lihat dahulu video ini. Menawarkan spesifikasi yang cukup menarik seperti menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 712 bersama 8GB RAM dan storan dalaman sejenis UFS 2.1. Skrinnya sebesar 6.3 inci, sejenis IPS LCD, 4 kamera belakang dan bateri berkapasiti 4035 mAh. Baiklah, mulakan ulasan. Realme 5 Pro harus saya katakan ini adalah peranti yang cukup baik untuk digunakan seperti kelancaran melancarkan aplikasi untuk peranti kelas pertengahan yang berharga seperti ini agak sukar untuk memiliki sepertinya. Ia juga mungkin hasil daripada penggunaan memori dalaman UFS 2.1 yang pantas. Aplikasi yang berjalan dengan lancar, membuat multitasking tanpa masalah dan nampaknya gabungan mereka kali ini berhasil. Kita akan teruskan kepada kamera belakangnya, 48MP yang secara asalnya ataupun default 12MP pada sensor yang sama menggunakan kaedah pixel binding. Perkara baiknya di sini, ia akan menjimatkan lagi storan dalaman, tetapi yang pentingnya apabila anda aktifkan bacaan sensor penuh, hasilnya akan menjadi lebih tajam. Tetapi pada saya agak sedikit tidak natural apabila pencahayaan mula hilang. Dengan itu, mod malam ataupun dipanggil night scape boleh diaktifkan secara automatik. Jadi anda tidak perlu bersusah payah untuk menukarnya. Berkenaan dengan penstabilannya pula, kamera Realme 5 Pro dapat merakam video 4K 30fps. Pada rakaman Full HD, ia dapat menstabilkan image dengan baik bersama bantuan EIS. Tetapi tidak untuk rakaman 4K. Kamu juga cuba untuk merakam slow-mo 240fps, hasil video yang agak sukar untuk mencari fokus jika anda lihat pada skrin. Sistem operasi yang diberikan di sini adalah ColorOS 6 berdasarkan Android 9 Pie. UI yang senang untuk anda fahami, tata ke kiri untuk anda pergi kepada Smart Assistant yang mana bagi saya ia menggantikan widget yang dulunya menjadi kesukaan pengguna Android terutamanya. Tetapi itu adalah dahulu dan kami sendiri sudah jarang menggunakan widget pada peranti. Sedikit komplain apabila mendapat pilihan yang terhad yang boleh diletak. Hanya shortcut sahaja yang boleh ditambah membuatkan kami tertanya-tanya kegunaan home screen di bahagian hadapan. Mengikut masa penggunaan kami sendiri, Realme 5 Pro dapat bertahan lebih kurang 5 jam penggunaan screen. Itu adalah berdasarkan penggunaan seperti menggunakan kamera dengan kerap, bermain permua seperti COD bersama speaker yang meletakkan volume tertinggi untuk mendengar kesan tembakan dan sebagainya. Kami juga banyak membuat ujian benchmark, jadi itu juga merupakan faktor yang boleh memakan bateri. Bercakap tentang prestasi, kami juga gemar bermain permua yang baru saja keluar, iaitu Call of Duty. Banyak masa yang kami luangkan bersama dan merasa tindak balas skrin yang cukup baik, terutamanya pergerakan ataupun tatalan skrin yang pantas. Tindak balas yang sangat baik apabila melakukan perkara tersebut, hasil grafik tertinggi dan FPS count dapat kekal konsisten 55fps ke atas, menambahkan lagi kepuasan bermain sudah dianggarkan dengan spesifikasi 8GB RAM. Skrin sejenis IPS LCD dengan resolusi 1080p cukup tajam apabila menonton Netflix ataupun YouTube. Malah kami juga gunakan peranti ini untuk mendengar lagu melalui Spotify. Kurang gemar dengan penghasilan bunyi daripadanya walaupun hanya menawarkan sejenis mono. Bagi kami sekadar cukup untuk memeriahkan bilik yang senyap. Kami menyah kunci peranti menggunakan sensor imbasan cap jari di bahagian belakang yang lebih pantas dan juga lebih efisien. Walaupun imbasan wajah yang diberikan cukup baik, kami cuma mahu pastikan yang sensor yang diberikan bukanlah model yang lama bagi memastikan harganya lebih rendah. Jadi adakah peranti Realme 5 Pro ini berbaloi untuk dibeli? Secara terangnya, ia merupakan peranti kelas pertengahan dengan pemprosesan Snapdragon 712, tetapi apabila menggunakan UFS 2.1, pengalaman menggunakannya lebih responsif dan juga baik. Walaupun chip yang digunakan tidaklah begitu berkuasa seperti Snapdragon 730, ia boleh memainkan permua terbaru tanpa masalah jika memfokuskan gaming. Tetapi jika mahukan skrin yang lebih lawa, dan tak takut, Xiaomi Mi 9T adalah peranti yang anda cari tanpa kebolehan makro seperti Realme 5 Pro. Jadi itu adalah ulasan kami terhadap peranti terbaru Realme 5 Pro. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.